Yo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, semuanya lo come back again with me. Kita kembali berjumpa setelah sekian lama saya tidak berbagi informasi ya. Dan kali ini saya bangkit dari pertapaannya untuk memberikan kabar gembira di mana orang tua kita ya yang dijuluki dengan father of YouTube gitu ya. Jadi kawan-kawan YouTuber ini adalah orang tua kita karena beliau ini sudah seorang tua gitu ya. Namun beliau sombong gitu ya. Tapi jenius, I'm sorry I'm very ya. Memang saya salah satu penggemar beliau gitu ya. Saya banyak sekali menonton video-video motivasi beliau karena ya beliau perlu kita ketahui dan perlu kita akui. Bahkan saya meyakini kalau beliau itu jenius ya. Sombong tapi jenius gitu, namun nanti setelah jadi mualaf ini beliau, kita berharap mudah-mudahan beliau tidak sombong lagi gitu ya. I'm sorry Om Deddy, karena salam kenal dari pengagum setia Anda gitu ya. Oke kawan-kawan, dalam kesempatan ini saya akan berbagi informasi bahwa father of YouTube kita yaitu Om Deddy alhamdulillah telah resmi menjadi seorang muslim gitu ya. Jadi kali ini beliau menjadi saudara kita, dan untuk itu maka saya sarankan untuk kawan-kawan yang belum subscribe channelnya beliau, karena beliau ada padat of YouTube, agar segera secepatnya untuk melakukan subscribe, karena bagaimanapun beliau itu adalah inspirator, influencer juga, dan tidak ada ruginya, karena beliau ini orang jenius, saking jeniusnya beliau akhirnya menemukan suatu jalan menuju kebenaran, gitu ya. Di mana padat of YouTube ini, pada kesempatan ini beliau memiliki 4.682.101 subscriber. Mudah-mudahan setelah adanya ini beliau akan meningkat, gitu ya, menyusul the king of YouTuber, gitu ya, Bang Atta Halilintar. Halo Bang Atta, saya juga salah satu penggemar Anda, gitu ya. Karena bagaimanapun harus kita ketahui, harus saya akui juga bahwa Bang Atta juga sekalipun ya channelnya ada sedikit-sedikit memamerkan gitu ya. Namun ya beliau juga ini adalah salah satu inspirator. Jadi beliau selalu sisipkan apa kata-kata motivator, inspirator kepada kita semua. Jadi kalau saya sih tidak ada masalah sih ya kalau itu, karena ya beliau bagaimanapun kita ambil yang baiknya dan buang yang jelek. Nah, karena manusia itu kan tidak ada yang sempurna, tepat salahnya dan lupa. Jadi yang belum subscribe channelnya The King of YouTube agar segera subscribe, dan yang belum subscribe channelnya Father of YouTube agar segera subscribe gitu ya. Apalagi ya Bang Deddy ini orang jenius ya, keren Bang. Halo Usamkena. Oke, untuk lebih jelasnya berikut saya cuplikan di mana beliau detik-detik mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat. Selamat menyaksikan. Saudara masuk Islam atas kesukarelaan Anda sendiri? Yang pasti tidak pernah dipaksa sama siapa. Lagi menjawab bahwa beliau masuk Islam sama sekali tidak ada yang memaksa. Miftah tidak bisa memaksa. Saya hanya sahabat beliau saja. Mas ini siap? Dan beliau pun tidak pernah meminta. Saya tidak pernah meminta.
dan mohon dicatat beliau bukan karena apapun tapi karena mengikutilah jalan hidayah. Amin. 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 Ada yang disampaikan di sebelum kita melanjutkan doa. Ya, pertama-tama saya kaget ternyata orang yang banyak. Tapi ya ini sakral dan saya bangga bahagia sekali karena saya bisa di sini. Saya sudah berjanji berkali-kali untuk datang ke sini sebenarnya. Tapi memang jadwalnya beberapa hari ini karena besok harus sudah terbang lagi. Dan saya juga masih belajar banyak, harus belajar banyak. Jadi nanti kedepannya kalau ada apa, ya saya mohon diingatkan. Karena semuanya, saya rasa semua manusia masih dalam proses pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Mas Jadi ikuti apa yang terus ucapkan. Ashadu an la ilaha illallah. Omah orang itu kalau kasih kasih bil saya lagi. Biar yang belakang ya. Mencapai tadi ini kan? Izin ya. Tolong HP-nya dimatikan ya. Kita ulang. Ashadu ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Nah itu dua kawan-kawan, alhamdulillah ya, berkat ya bantuan ya Ustadz Miftah melalui syariatnya ya, karena hakikatnya itu adalah hidayah dari Allah, karena hidayah itu murni dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena bagaimanapun beliau ini, Om Deddy ini tidak salah bergaul, beliau selalu bergaul dengan Ustadz Miftah gitu ya, Gus Miftah ini. Nah, beliau seorang Ustadz penceramah juga yang perlu kita teladani, karena beliau ini Ustadz yang ya penyejuk hati gitu ya. Karena dia ceramah-ceramahnya itu sangat menenteramkan jiwa. Alhamdulillah melaluinya Om Deddy, pada waktu itu kita bisa menjadi seorang mu'alaf gitu kawan-kawan ya. Namun hakikatnya itu semua adalah murni petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hanya orang jeniuslah yang bisa menemukan jalan kebenaran itu, dan Om Deddy sudah masuk orang-orang yang dalam kategori orang yang jenius. Selamat Om Deddy, I love you. We love you so much gitu ya pokoknya kawan-kawan ya. Kita doakan semoga Om Deddy menjadi muslim yang baik, yang taat beragama dan tetap istiqomah ya, Bang ya. Tetap istiqomah karena Islam itu berat gitu ya. Berat melaksanakan salat, berat melaksanakan zakat gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan Om Deddy dibimbing oleh Allah SWT, diberikan kemudahan untuk tetap selalu istiqomah dan diberikan segala kelancaran rezeki. Kalau rezeki si beliau sudah tidak ini khawatir lagi ya, sudah banyak rezekinya gitu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja dulu yang saya berikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Yang belum subscribe channelnya Om Deddy, segera subscribe. Yang belum channel channelnya Gus Miftah kalau ada, segera subscribe ya. Dan juga jangan lupa The King of YouTube-nya Bang Atta Linda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.